Ya, selanjutnya kita beralih ke berita ibu kota di mana perebutan kursi panas wakil gubernur terus terjadi. Ya, wakil sekjen Gerindra Andre Rosiade mengatakan kemenangan Prabowo Subianto, Sara Joyo Hadikusumo sebagai salah satu kandidat wakil gubernur DKI. Sara Joyo Hadikusumo saat ini menjadi anggota DPR RI Komisi 8 yang membidangi urusan agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Sara adalah anak kedua Hasim Joyo Hadikusumo. Dia lahir di Jakarta pada 27 Januari 1986 dan menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di International High School Geneva, Switzerland, dan Singapura. Untuk menunjang minatnya, Saras mengambil kuliah di University of Virginia, Charlottesville, Virginia, Amerika Serikat, di Fakultas Klasik and Drama dan lulus tahun 2005. Kembali ke tanah air, Sara membintangi film trilogi Merah Putih yang melambungkan namanya. Film terbarunya adalah Gunung Emas Almayer.